Setiap Muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Moko Ginta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami ada serah terima sebuah laptop, dan ini adalah bagian dari salah satu program Ayah Sofia dalam bakti pendidikan, peduli pendidikan. Dan kebetulan kami ada laporan bahwa ada satu keluarga, ada seorang anak yang membutuhkan laptop. Dan alhamdulillah, ada kita minta kepada Allah, ya Allah, ini ada yang butuh laptop, dan alhamdulillah akhirnya ada donatur yang ngasih. Jadi laptop Asus ini bagus laptopnya, ini ada CD-nya semua lengkap, Windows asli, kemudian nggak tahu ini apa, ini semua perangkatnya lengkap, ini ada cas ya dan sebagainya. Ini nanti dipakai ya, Noval ya, dipakai nanti. Semoga manfaat, sebaik-baiknya dipakai, dan insya Allah mudah-mudahan saya doakan menjadi anak soleh, menjadi anak yang sukses ya di masa depan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur Ayah Sofia yang selama ini banyak mensupport kami, dan alhamdulillah kami sangat terbantu sekali dengan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penerima dari donatur Ayah Sofia, sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada donatur, karena saya bisa melanjutkan pendidikan saya atas bantuan dari donatur Ayah Sofia. Nama saya Muhammad Arul Naufal, dan saya punya kakak namanya Novi Andriani, dan beliau kuliah di UNMU Malang. Atas laptop ini, kakak saya bisa nanti digunakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada donatur Ayah Sofia telah memberikan laptop kepada anak saya. Semoga bermanfaat, semoga anak saya bisa memakai dengan sebaik-baiknya, bisa meneruskan kuliahnya. Karena ayahnya sakit stroke sudah 3 tahun belum sembuh-sembuh, jadi anak saya kuliah sendiri. Anak saya yang bernama Noval sekolah sampai SMA bekerja sendiri. Terus anak saya yang namanya Novi Anjani kuliah sendiri, biaya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.